Ya, di Pasar Kosambi, Bandung, Selasa siang kemarin, selain harga cabai yang mengalami kenaikan hingga Rp50.000 per kilogram, komoditas sayuran lain juga perlahan mengalami lonjakan, seperti komoditas bawang merah yang kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari harga sebelumnya Rp40.000. Ini selain karena permintaan pasar yang tinggi, kenaikan harga ini merupakan imbas dari gagal panen yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat akibat cuaca buruk beberapa bulan terakhir.